Sukses selalu Mami. Hey, Barbie Kumalasari. Disebut bibirnya mirip Barbie Kumalasari, Nikita Mirzani berikan jawaban pedas. Billy Saputra menyebut Nikita Mirzani menirukan model bibir rivalnya, Barbie Kumalasari. Diketahui Barbie Kumalasari baru saja melakukan perawatan sulam bibir hingga membuat bibirnya bengkak dan meradang. Hingga akhirnya ketika Nikita Mirzani menggunakan riasan lipstik merah tebal pun, Billy Saputra menyebut bahwa wanita yang kerap disapanya itu tampak mirip dengan Barbie Kumalasari. Mulanya Nikita Mirzani tampak sedang mempersiapkan dirinya dengan menata rambut. Saat itu ia dan sahabatnya Fitri Salhuteru hendak berangkat menuju proses launching usaha salon terbarunya yang ada di Bali. Tampak Nikita Mirzani anggun dengan menggunakan kebaya berwarna putih berbahan brokat. Untuk melengkapi penampilannya tersebut, Nikita Mirzani tak tampak merias wajahnya dengan begitu heboh. Hanya saja ia menggunakan pemulas bibir berwarna merah cerah yang membuat bibirnya tampak lebih tebal dan berisi. Setelah selesai menata rambutnya, Nikita Mirzani mencari parfumnya yang entah di mana keberadaannya. Ia lantas menuding Billy Saputra yang saat itu juga berada di lokasi mengambil parfumnya itu. Namun Billy Saputra dengan tegas menyebut bahwa ia tak mengambil parfum milik Nikita Mirzani. "Enggak, lo udah mesem-mesem. Gue sudah tahu banget Billy Saputra ini kerjaannya," tuding Nikita Mirzani. Melihat Nikita Mirzani yang emosi, Billy Saputra lantas mengalihkan topik pada riasan Nyai saat itu. Billy Saputra menyebut bahwa dengan riasan itu Nikita Mirzani tampak seperti Barbie Kumalasari. "Bibir lo kayak bibir Barbie, tahu enggak? Barbie Kumalasari," sebut Billy Saputra. "Lain dia mah miskin, dia mah orang miskin," protes Nikita Mirzani. Ditolak Nikita Mirzani, Billy Saputra kemudian mengungkapkan hal tersebut kepada Fitri Salhuteru. "Kak Fitri, Mami Nikita Mirzani ngikutin Barbie Kumalasari, bibirnya noh, lihat noh," ucap Billy Saputra mengadu. "Najis dia mah disulam gratisan, gue mah kagak ada," balas Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lalu tampak mulapkan emosinya lantaran parfum yang sedari tadi dicarinya tak juga ketemu. Akhirnya Nikita Mirzani memutuskan keluar dari villa yang ditempatinya untuk segera berangkat. Ketika berada di luar ruangan, Billy Saputra langsung menyapa Nikita Mirzani dengan sebutan Barbie Kumalasari. Mbak Barbie Kumala, sapa Billy Saputra kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun tampak tak terima melihat Billy Saputra yang menyamakan dirinya dengan Barbie Kumalasari. "Eh, kalau si Jama di endorse bibirnya jelek, pada bengkak begitu," jawab Nikita Mirzani. "Sudah orangnya jelek, bibirnya jelek, yang di endorse jelek. Kalau Eke mah enggak, Eke mah mahal," pungkasnya. "Bibirnya mirip, adik kakak. Eh, kalau ini bibirnya mahal, nggak endorse." Itulah guys, Nikita Mirzani yang tak terima dirinya disamakan dengan Barbie Kumalasari. Lalu bagaimana menurut kalian? Benarkah Nikita Mirzani sama dengan Barbie bibirnya? Atau ya, komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.